Pelaksana tugas Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Iqbal Akbarudin, menghadiri pelantikan pengurus cabang Pemuda Pancamarga atau PPM, Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI, periode 2023 sampai 2028 di ruang aula Makodim 0501 JPBS, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Iqbal mengatakan, ini merupakan momen untuk saling bersilaturahmi dan menyatukan visi serta misi dalam pembangunan nasional khususnya di DKI Jakarta. Kesempatan ini merupakan salah satu momen dari salah satu organisasi masyarakat kepemudaan untuk saling bersilaturahmi dan menyatukan visi dan misi untuk berkontribusi terhadap pembangunan khususnya di DKI Jakarta. Pesannya kembali kepada roh dari lahirnya Pemuda Pancamarga, itu pertama adalah untuk menjaga, melestarikan dan mewariskan jiwa semangat 45. Yang kedua untuk terus berperan serta aktif dalam seluruh proses pembangunan nasional khususnya yang ada di DKI Jakarta. Dan yang ketiga juga selalu siap berperan serta aktif dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk bela negara. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai pembina organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang ada di Jakarta Pusat terbuka untuk berkoordinasi dan berkolaborasi. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.